cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. The match Tottenham versus Liverpool, Mohamed Salah. Penyerang Liverpool Mohamed Salah terpilih sebagai man of the match di pertandingan melawan Tottenham Minggu 6 November malam waktu Indonesia Barat. Mohamed Salah dimainkan sebagai ujung tombak Liverpool dalam formasi 4-1-2-1-2. Ia berduet dengan Darwin Nunes. Salah tampil apik, ia tak cuma melakukan pressing namun juga kadang ikut turun membantu pertahanan. Salah juga mampu memaksimalkan peluang yang didapatnya, terutama gol keduanya, memanfaatkan kesalahan Eric Dier dan kemudian menaklukkan Hugo Lloris dengan mudah. Salah sebenarnya juga punya kans mencetak hat-trick di laga ini. Berkat penampilannya yang gemilang, Salah pun dihadiahi penghargaan Man of the Match di laman resmi Premier League. Salah juga mencatatkan 39 operandi sepanjang laga dengan akurasi mencapai 82,1%. Ia juga melancarkan satu tackle dan sapuan di laga Tottenham versus Liverpool ini. Hai semua, selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Mohamed Salah kembali, Liverpool hidup lagi. Pemenang, pecundang, dan rating saat pasukan klub menang di Tottenham Hotspur. The Reds mendapatkan kemenangan tandang pertama di Liga musim ini, sebuah kemenangan yang besar pula. Bruce Mohamed Salah di babak pertama membawa mereka menghajar Tottenham di saat kekalahan sudah bisa dibilang akan mengakhiri harapan finish empat besar si Merah. Akhirnya kontribusi besar di laga besar, ketika Liverpool membutuhkan pahlawan, dia yang berkali-kali hadir itu pun kini hadir lagi. Dwi gol Salah di babak kedua, dua gol apik dengan ketajaman yang matang, memberi pasukan klub keunggulan yang mereka pertahankan mati-matian. Gol tersebut juga kembali menunjukkan bahwa Salah masih menjadi pemain terbaik dan terpenting The Reds. Ia sudah mengoleksi 14 gol lintas ajang musim ini dan darah dagingnya dua kali membuat Hugo Lloris dan pertahanan Spurs porak-poranda di babak pertama. Gol pertamanya merupakan tendangan penuh insting hasil umpan Darwin Nunes, ditembakkan dengan rendah dan mantap sebelum kiper sempat bereaksi. Gol keduanya adalah cungkilan apik hadiah dari blunder konyol Eric Dier. Dan sepanjang laga, ada berbagai momen berkelas dari Salah
yang tak henti-hentinya memberi timnya kesempatan mengulur waktu dan memajukan lini permainan mereka di saat lawan menekan tanpa lelah. Salah bisa saja mencetak hat-trick, sayang ia tak bisa memanfaatkan umpan apik Nunes lainnya. Saat ia diganti di injury time, fans di tribun tandang menyanyi dan mengeluhkan namanya. Tak perlu heran, Mohamed Salah lagi-lagi pahlawannya Liverpool. Tottenham versus Liverpool. Salah 2 gol, The Reds menang 2-1. Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Mohamed Salah menjadi penentu kemenangan The Reds lewat brace yang ia ciptakan. Bermain di London Minggu 6 November, Liverpool unggul 2 gol di babak pertama lewat Salah pada menit ke-11 dan 40. Tottenham hanya mampu membalas sekali lewat Harry Kane pada menit ke-70. Tambahan 3 poin membuat Liverpool naik ke urutan 8 klasemen sementara dengan 19 poin dari 13 laga. Sedangkan Tottenham turun ke posisi keempat dengan 26 poin dari 14 pertandingan. Umpan silang Andy Robertson dari sisi kiri berhasil diterima Nunes di kotak penalti lawan. Alih-alih menembak, ia mengirim bola kepada Mohamed Salah yang juga berada di box, namun memiliki posisi lebih bebas. Benar saja, tembakan kaki kiri striker Mesir itu ke sudut kanan bawah gawang tak mampu diantisipasi Lloris yang sudah mati langkah. Liverpool memimpin 1-0. Sebuah kesalahan Eric Dier di menit ke-40 harus dibayar mahal Tottenham. Ia berupaya membuang bola umpan lambung dari Alisson, namun sundulannya malah mengarah ke Salah. Tanpa ampun, penyerang 30 tahun itu menggiring bola ke kotak penalti, kemudian mencetak gol kedua. Buntunya serangan Tottenham membuat manajer Antonio Conte memasukkan Dejan Kulusevski pada menit ke-68. 2 menit berselang, Spurs berhasil mencetak gol. Kulusevski memberikan umpan terobosan kepada Kane yang berada di kotak penalti. Meski dikawal ketat, penyerang Inggris itu berhasil melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan oleh Alisson. Skor menjadi 1-2.